Pemulihan dasar ekonomi negara dapat dirangka melalui pengurusan data yang efisien. Perdana Menteri berkata ini membolehkan penilaian kemampuan isi rumah yang tepat dan penyasaran subsidi kepada golongan yang layak tanpa ketirisan. Dan dari kajian baru-baru ini dalam beberapa persidangan termasuk Megatrends Khazanah, ternyata menurut kajian pakar-pakar ekonomi antarabangsa, Malaysia ini dengan hasil kutipan cukai yang paling rendah, tax base yang paling rendah, tetapi subsidi di antara yang tertinggi di Asia. Ya, betul baik beritanya, subsidi tertinggi. Tetapi tanpa dibantu dengan angka dan data yang baik, kita dapati banyak juga subsidi ini yang bocor. Dan ketirisan ini mesti ditangani. Kalau tidak, kita akan terus menambah perbelanjaan tetapi tidak sampai kepada kumpulan sasaran. Justru jelasnya usaha Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menyelenggara data wajar diberi pujian. Hampir 30,000 pengunjung membanjiri Karnival Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 di Pusat Konvensyen PICCA Butterworth Arena Pulau Pinang. Program anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bertujuan mengiktirafan peranan penjajah dan peniaga kecil dalam ekonomi negara. Peniaga dan agensi yang turut serta memberi respon positif penganjuran program berkenaan. Sebab boleh menjana lokal ekonomi dan juga bantuan-bantuan yang kerajaan bagi macam kupon tu sangat membantu. So, boleh merancakkan ekonomi setempat. Itu sangat mudah, siapa main boleh main register, boleh detail macam IC, dapat kupon RM10. Dan kupon tu boleh digunakan di mana-mana peniaga di sini lah. Sebab peniaga akan claim di hari Ahad esok dengan penganjur lah. Peluang lah kalau ada anjuran macam ini sebab kami ni wakil untuk memperkenalkan produk-produk sahabat kami. Jadi kami memang suka, sangat suka dan menyokong program seperti ini. Sekurang-kurangnya kalau mereka nak beli beras dalam RM15, RM16 tu cuma tambah RM6, RM5 saja kan. Itu salah satulah bagi penjimatan pada pengunjung-pengunjung di sini. Itu kelebihan dia. Di samping itu juga mereka ada peluang. Peluang untuk mendapat cabutan bertuah dan sebagainya. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar melancarkan dasar pembangunan penjajah dan peniaga kecil negara 2030 dengan tema Penjajah dan Peniaga Kecil Nadi Ekonomi Negara. Dasar berkenaan bertujuan memperkasakan penjajah dan peniaga kecil ke arah persekitaran perniagaan yang holistik dan inklusif. Kerajaan Madani ini banyak bantuan kepada penjajah kecil dan juga peniaga-peniaga kecil dan juga banyak expo dan juga event. Itu kita tanya rakan-rakan kita peniaga, kalau dulu kurang event, ya, kurang event, tak ada peruntukan, nak kena pergi agensi sana, agensi. Tapi selepas yang PM buat, dia reform balik daripada bawah sampai ke atas, saya nampak satu kemajuan lah. Memang bagus benda tu sebab apa? Kita boleh memertabatkan lagi dan mengukuhkan lagi ekonomi dan juga ekonomi setempat. Dia pembelanjaan setempat yang tu kita akan ekosistem ekonomi negara pun akan pulih bila kita perbelanjaan kita melalui penjajah kecil, kita berpusing di situ, bersekitar di situ. Dasar ekonomi ini memang bagus untuk penjajah-penjajah kecil dan juga untuk ekonomi negara. Kan memang adalah baiklah kerana saya tengok even bajet 2025 banyak memberi bantuan kepada peniaga kecil. Maksudnya memang dasar untuk tahun depan tu to empower banyak peniaga kecil untuk beri kita peluang untuk berniaga, untuk beri kita satu kursus untuk pembelajaran dari segi dana ataupun dari segi knowledge. Artifak yang dipamerkan di Museum Arkeologi Lembah Bujang membuktikan Kedah Tua menjadi antara pusat pertemuan pelbagai bangsa, budaya dan kepercayaan. Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Senator Saraswati Kandasamy berkata, penemuan ini menunjukkan hubungan dagangan erat antara Kedah Tua dan tamadun lain. Menurutnya, kehebatan tamadun tersebut terselah dalam tinggalan sejarah dan nilai-nilai yang diwarisi generasi kini. Sejarah panjang Kedah Tua yang bermula sejak abad ke-2 Masihi adalah
Program itu dirasmikan oleh Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah. Ulang tahun Langkawi FM ke-31 berlangsung meriah meskipun disambut sederhana. Lebih 1,000 pengunjung memeriahkan sambutan di Art Box Padang Mansirat Langkawi. Berkonsepkan nostalgia 93, para pengunjung dan pendengar dibawa mengimbau penubuhan Radio 3 Langkawi yang mula diperkenal di Bumi Bertuah Mahsuri pada 1993. Mereka dihiburkan dengan persembahan Bagio, Ani Mayuni, Syazwan Syamsi serta kumpulan tempatan yang mendendangkan lagu-lagu dari tahun 1993. Kita agar Langkawi FM ini terus mendapat sambutan dari penduduk Langkawi sendiri dan seterusnya ianya digemari juga oleh penduduk di luar Langkawi, kerana Langkawi FM bukan saja dapat didengar di Langkawi tetapi juga seluruh negara, malah seluruh dunia melalui saluran digital kita iaitu RTM Klik. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Langkawi, Syamsina Muhammad Said, serta agensi yang sering bekerjasama dengan Langkawi. Radio 3 Langkawi dijenamakan semula kepada Langkawi FM pada 2005. Pharma Perlis membuka peluang kepada usahawan membimbingannya memperkenalkan produk mereka ke luar negara. Seramai 4 orang usahawan Pharma terpilih menyertai Maroi Festival 2024 di Pattani, Thailand bermula 31 Oktober lalu. Menurut pengarah Pharma Perlis, Muhammad Anzara Azizan, objektif utama penyertaan usahawan ke pameran ini adalah untuk mempromosikan produk hiliran harum manis dan lain-lain produk keluaran usahawan dari Malaysia, khususnya Perlis, selaras dengan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Selain meningkatkan kesedaran kepada pengguna mengenai produk agromakanan jenama Malaysia keluaran perusahaan kecil dan sederhana kepada masyarakat di Pattani dan pelancongnya. Pihak Pharma Perlis menyasarkan pendapatan sehingga RM10,000 dalam penyertaan usahawan kali ini. Dalam usaha melatih suri rumah menjadi usahawan dan membantu ekonomi keluarga, Kolej Komuniti Arau bersama Wanita UMNO Bahagian Arau telah melaksanakan program pemerkasaan wanita luar biasa. Seramai 150 peserta dari Parlimen Arau telah mengikuti latihan tersebut. Mereka diajar menghasilkan produk makanan yang boleh meningkatkan pendapatan keluarga hingga RM2,000 sebulan. Penyelarasan program, Rosiana Ahmad berkata, fasa pertama 30 peserta dipilih dari setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di Parlimen Arau. Rancangan untuk memperluaskan program ini akan diadakan pada tahun depan. Persatuan Amal Bakti Perlis sumbang 20 set sejadah kepada Surau Kampung Bukit Tok Po, Kuala Perlis bagi beri keleseraan dan memudahkan umat Islam beribadah. Menurut pengurusinya, Arif Afandi Arifin, sumbangan itu mencerminkan keprihatinan pihaknya terhadap masalah penduduk serta berusaha membantu mengikut kemampuan. Jelas beliau, sumbangan sejadah kali ini diberikan susulan pertambahan jumlah penduduk setempat yang menjadikan surau itu untuk solat berjemaah dan penganjuran pelbagai majlis ilmu. Beliau memaklumkannya pada majlis penyerahan sumbangan berkenaan kepada pengurusan surau di Kuala Perlis. Selain sejadah, sebuah lagi syarikat menyumbang wang tunai kepada surau sama selain turut bergotong royong membersihkan surau.